Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pasokan berkurang karena masuk musim kemarau, harga cabai rawit di Kota Semarang naik. Seorang pencuri di Temanggung dihukum warga makan cabai curian. Ramai berseluncur di Bendungan Pleret, warga Kota Semarang diminta tak langgar aturan. Ya, seorang pencuri di Temanggung ditangkap warga saat mencuri satu karung cabai siap jual. Warga yang geram memaksa pelaku memakan cabai curian. Bahkan motor pelaku pun dibakar. Ingat, jika aksi main hakim sendiri tak dibenarkan meski tujuannya memberi efek jera. Ini bukan sedang uji nyali makan cabai. Namun ini adalah pelaku pencurian cabai yang dipaksa makan cabai oleh warga. Peristiwa ini terjadi pada 19 Juli lalu di Desa Ngelarangan, Kecamatan Ngadirejo, Temanggung. Pelaku mencuri cabai yang ada di depan rumah Nurianto. Namun pelaku akhirnya tertangkap. Agar kapok, warga beramai-ramai memaksa pelaku memakan cabai. Tak hanya itu, amarah warga pun dilampiaskan dengan membakar motor pelaku. Si maling dikasih makan cabai, terus di mohon maaf ya, dihajar sama masyarakat itu ya. Gimana ya, ya geram aja sih masyarakat itu. Emosi lah, dia capek-capek nanam cabai, panen cabai, ketika udah panen kok dicuri gitu kan. Spontan aja mas, ya udah di maaf ini dihajar. Ya dihajar, dihukum itulah. Terus spontan aja, wah ada cabai tuh. Kasih aja gitu loh mas, seperti itu. Pelaku tertangkap dari hasil rekaman kamera pengawas di rumah korban. Saat itu pelaku mengambil satu karung cabai siap jual dan membawanya dengan motor. Identitas pelaku terungkap dari nomor kendaraan yang dipakai pelaku. Warga pun bergerak sendiri untuk menangkap dan menghakimi pelaku. Saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya di Kecamatan Ngadirejo, pada umumnya di Kabupaten Temanggung, bila mana mendapati suatu tindak pidana dan bisa mengamankan pelaku tindak pidana atau pelaku kejahatan, tidak serta-merta kita harus melakukan tindakan anarkis atau main hakim sendiri atau lagi mengamuk pada pelaku. Sebenarnya kita wajib melaporkan kepada petugas kepolisian yang seyogyanya untuk menindaklanjuti perkara atau kasus tersebut. Polisi menyita satu karung atau setara 30 kg cabai siap jual sebagai bukti pencurian. Polisi mengingatkan warga untuk tidak mengambil tindakan sendiri. Meski bertujuan untuk memberi efek jera, tindakan main hakim sendiri tetaplah tidak benar. Pak Yudiono melaporkan dari Temanggung. Kita ke informasi selanjutnya, kasus pelecehan dosen kepada mahasiswa yang terjadi di Universitas Muhammadiyah Surakarta telah ketuk palu. Dua dosen yang diduga melecehkan mahasiswanya akhirnya diberhentikan dan diturunkan jabatannya. Dugaan pelecehan seksual yang dilakukan dua dosen terhadap mahasiswi bimbingannya di Universitas Muhammadiyah Surakarta telah ketuk palu. Pelaku pertama diberhentikan dari dosen, sementara pelaku kedua hanya diturunkan jabatannya dari jabatan struktural fakultas jadi tenaga administratif. Keputusan itu disampaikan Wakil Rektor 4 UMS di Gedung Siti Walidah pada 20 Juli lalu. Pihak kampus telah memeriksa dan menyaksi keduanya. Pemecatan terduga pelaku pertama karena melanggar aturan kampus dengan memberikan bimbingan skripsi di luar kampus serta melakukan pelecehan seksual secara fisik. Sementara terduga kedua yang diturunkan jabatannya usai menjalankan sidang dari Komisi Disiplin UMS. Memberikan sanksi untuk kasus pertama berupa diberhentikan sebagai dosen. Terkait kasus kedua, maka dosen yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan struktural dan diberhentikan sebagai dosen dan dialih statuskan menjadi tenaga administratif selama 2 tahun. Serta segenap sivitas akademika UMS sangat berempati
kepada korban dan siap untuk memberikan pendampingan psikologis dan pendampingan hukum, serta menjamin bahwa yang bersangkutan tetap akan mendapatkan perlakuan yang adil dalam menyampaikan dalam menyelesaikan studinya. Sebelumnya, kasus pelecehan mahasiswi oleh dosen terkuak setelah viral di media sosial. Unggahan awal bercerita tentang pelecehan yang dialami mahasiswi saat bimbingan di rumah dosen. Lalu unggahan kedua tentang percakapan mesum antara pelaku kedua kepada seorang mahasiswi. Pihak kampus berharap hal serupa tidak terulang kembali. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan Komisi Disiplin diminta bekerja lebih masif dalam pencegahan pelecehan di lingkungan kampus serta memberikan perlindungan kepada korban. Heri Prasetyo melaporkan dari Sukoharjo. Suasana duka menyelimuti rumah Waryanto di Desa Cabean, Kecamatan Cepu, Blora, Jawa Tengah. Waryanto ditemukan tewas dengan tangan kaki terikat dan kepalanya terbungkus karung di Kota Bekasi. Marjiah warga Desa Cabean, Kecamatan Cepu, Blora menuntut keadilan atas kematian suaminya Waryanto yang ditemukan tewas di Bekasi, Jawa Barat. Marjiah mendapatkan kabar dari rekan kerja suaminya melalui telepon. Ia mengatakan terakhir kali berkomunikasi dengan sang suami pada Senin tanggal 15 Juli lalu. 3 hari berselang, suaminya dikabarkan tewas di tepi kali belakang tempat pengolahan sampah terpadu TPST Bantar Gebang. Ia berharap polisi bisa menangkap pelakunya. Terakhir komunikasi dengan ibu mungkin lewat telepon atau malam apa sih malam Selasa tanggal berapa? Dapat kabar bahwa suami ibu ditemukan meninggal itu dari mana bu? Dari temennya sana, teman kerjanya. Telepon gitu. Teleponnya. Gitu kan. Dia kok nggak ada kerja masuk kerja gitu kan terus telepon ke saya. Semoga yang pelakunya cepat ketangkap gitu. Ya, diusut tuntas. Pada Rabu petang 17 Juli 2024, Waryanto ditemukan tewas di saluran air belakang TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Kepalanya terbungkus sarung sementara tangan dan kakinya terikat. Tubuhnya sudah terkubur sampah dengan posisi tertelungkup. Polisi kemudian membawa jenazah Waryanto ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta untuk diotopsi. Pria 50 tahun itu sudah bekerja di TPST Bantar Gebang sejak tahun 2017. Polisi juga telah memeriksa 4 orang saksi di lokasi. Saksi melihat, menyampaikan dia melihat tumpukan kain sedang dimakan biawak. Kemudian dideketin ke tumpukan kain tersebut, ternyata jenazah seorang laki-laki. Kemudian kita melakukan koordinasi dengan pihak TPST untuk mengangkat jenazah tersebut. Jadi jenazah ditemukan kondisi kaki terikat, tangan terikat ke belakang, kemudian kepala terbungkus karung beras. Demikian. Usai diautopsi, jenazah Waryanto kemudian dibawa ke Blora untuk dimakamkan. Arif Nur dan Awang Darmawan melaporkan dari Blora dan Kota Bekasi. Ya, akhir ini di Kota Semarang sedang viral aksi berseluncur di Bendungan Pleret, Sungai Kanal, Banjir Barat. Namun maraknya warga ramai berseluncur hingga mandi di bendungan ini sebenarnya melanggar aturan. Sebab ada potensi bahaya yang bisa menimpa warga sewaktu-waktu. Seperti inilah cara warga Kota Semarang menghabiskan waktu di sore hari. Mereka bermain seluncuran di Bendungan Simongan atau Pleret, Sungai Banjir Kanal Barat, Kota Semarang. Tak hanya berluncur, ada pun warga yang bermain dan memancing di sini. Padahal seluruh aktivitas ini dilarang dilakukan dan telah tertulis dalam plang larangan di bantaran bendungan. Meski begitu, warga tak menghiraukan aturan dan tetap bermain di bendungan Pleret. Keseruan mereka jadi tontonan bagi warga sekitar. Bagi warga, bermain di bendungan sudah jadi hal biasa. Mereka pun menyadari jika apa yang dilakukan ini berbahaya, meski begitu tak menyurutkan keinginan warga untuk bermain di bendungan. Lumayan sih mas, kalau nggak bisa berdiri itu bisa membahayakan kepala. Kayak tertutup bendungannya. Tapi takut nggak sih mas, apa namanya main di sini, kan juga ada larangannya ya, plang larangannya ya, main di sini. Juga takut nggak sih mas? Ya, ya biasanya kalau sebelum viral, ya sedikit lah, 10-an orang lah. Oh, 10-an. Kemudian saat ini viral puluhan ya mas ini ya mas ya?
Kalau mainan seperti ini sebenarnya itu dari zaman saya dulu masih sekolah itu masih sudah ada, Mas. Jadi kalau bagi saya sudah agak iran ya. Dulu malah lebih ekstrim lagi kalau dulu. Nah, sekarang kan untuk menghiburan anak aja gitu. Menurut saya selama debit airnya masih di level seperti itu tetap aman, Mas. Menurut saya loh. Cuman ya nggak tahu kalau menurut warga yang lainnya. Yang penting komit aja lah kita main di sini, bisa menjaga keselamatan kita masing-masing lah. Soalnya kan kita tidak ada yang menanggung resikonya. Ramainya warga yang datang menyebabkan kemacetan di sekitar bendungan. Petugas pun akhirnya turun tangan. Dengan menggunakan toa, mereka meminta warga yang ada di bendungan segera menghentikan aktivitasnya. Sosialisasi bahaya bermain di bendungan pun terus digaungkan. Fenomena berseluncur di Pleret memang ramai beberapa waktu terakhir. Untuk mengatasi hal itu, selama 3 hari petugas akan berjaga di bendungan Pleret. Selain itu, pihak kecamatan akan mengajukan penambahan fasilitas di taman terbuka hijau yang ada di sekitar bendungan. Dari kebutuhan masyarakat yang teratas, hiburan gratis begitu. Jadi kami mengusulkan memang di sini sudah ada ruang terbuka hijau yang untuk ruang publik sudah diatur dan kemudian bisa kami usulkan untuk tambahi fasilitas-fasilitas bermain misalnya. Jadi harapan masyarakat juga bisa terwujud ya. Nggak gelo gitu ya kalau ini setelah ini dilarang. Tapi fenomena ini juga prediksinya di hari libur sekolah saja. Aturan dibuat bukan untuk dilanggar. Larangan bermain di bendungan karena memang dapat membahayakan nyawa. Sewaktu-waktu bisa terjadi kiriman air besar kapan saja yang bisa menghanyutkan warga atau anak-anak yang tengah bermain di bendungan. Ali Muftagiri melaporkan dari Kota Semarang.